Saya ingin menarik perhatian yang berhormat menteri, yaitu bahwa rakyat Sabah agak terkilan sedikitlah dengan apa ini bajet yang dibentang lalu, yaitu berhubung dengan pembinaan Pen Borneo, lebuh raya Pen Borneo di Sabah. Walaupun saudara kita yang berhormat dari Tuaran telah menyatakan itu, saya setuju bahwa jalan raya di Sabah ini memang teruk. Lebih-lebih lagi teruk lagi diterukkan oleh kerajaan warisan dahulu. Mereka tidak melakukan apa-apa untuk mempertingkatkan kualiti jalan ini. Berhormat, terima kasih Barisan Nasional. Berapa puluh tahun memerintah negeri Sabah. Duduklah, kita sudah rancang. Kita buatlah sesuatu. Kita sudah rancang. Duduklah. Yang berhormat bercakap, saya dengar. Rancang saja. Memerintah Sabah 25 tahun. Apa dia bikin? Eh, yang berhormat, this is my floor. You sit down. You have no right. I will sit down. You shut up. Kena batangan, itu saya punya call. Now is your floor now. Baik. Teruskan. Jadi saya ingin mencadangkan kepada kerajaan bahawa kerajaan negeri Sabah berhasrat untuk melihat lebuh raya Pen Borneo di Sabah menjadi realiti. Tetapi kalau peruntukan hanya 460 juta untuk satu package, ini bukan reality, ini memang nightmare. So saya, kita berhasrat kerajaan membenarkan kerajaan negeri Sabah untuk menjalankan seluruh package Pen Borneo secara PFI. Saya sokong. Ini penting untuk memastikan rakyat Sabah menikmati lebuh raya yang baik seperti dinikmati di negeri-negeri yang lain. Saya meminta kementerian, menteri bawa dengan kabinet putuskan bahawa rakyat Sabah benar-benar dahagakan pembangunan jalan raya, lebuh raya yang baik. Setakat ini, Pen Borneo di Sabah cuma mencapai 20 lebih peratus. Di Sarawak sudah 65%. Soplon yang apa ni, sukuk yang dicadangkan, dibatalkan oleh Pakatan Harapan, disukung oleh warisan. Ini masalah kita. Cuba jawab kalau ada sana. Siapa yang batalkan suku? Awak lawak. Salam, dia sarap. Dia tak ada buat apa-apa lah. Jadi gila. Waktu warisan, price berpuluh review. Tahun. Berpuluh tahun, dia. Kau gila jawatan lah. Sudah kalah. You are loser. You lose. Be a loser. Jangan banyak cakap. Kalau mau berdiri, tanya. Kalau nak berdebat dengan saya, put. Ini time. Boleh debat dengan saya. Jangan cakap tembirang dia. Kena dapat tangan, sebut butiran mana sila. Butirannya Salam Tembirang. Jadi dia merepek. Tak ada buku. He doesn't know what he's talking about. Butiran pun tak tahu. Ayo sedap. Saya minta kepada menteri. Dia bertaburan lah. Bertaburan, bukan butiran. Bertaburan. Speaker, jangan buang masa lah. Speaker. Yang Muhammad, nanti jatuh dia. Susah lagi. Sediakan tenaga kesihatan. Nanti jatuh itu Muhammad. Mati kita. Itu bertuah. Bertaburan lah you ni. Saya minta lah. Seronok juga untuk lawak jenaka pagi untuk ni. Untuk memastikan butir-butir bahawa butir-butir. Eh, apa ini? Salam makan ubat berkali salam ni. Teruskan, kita teruskan. Untuk memastikan. Yang tak makan ubat macam kamu lah yang gila. Untuk memastikan bahawa rakyat Sabah juga menikmati pembangunan lebuh raya yang seimbang, Pen Borneo ini dirancang untuk memberi kesenangan kepada seluruh rakyat negeri Sabah. Tetapi nampak gayanya tahun di 40 pun 2040 tidak selesai. Kalau satu tahun satu package, satu tahun satu package, ini alamat karam. Jadi sebab itu saya minta selaku wakil rakyat daripada Sabah memohon supaya kerajaan mempertimbang untuk memberikan kelonggaran kepada negeri Sabah melaksanakan seluruh package Pen Borneo di Sabah secara PFI. Terima kasih, Ketua. Terima kasih yang berhormat kepada Persi, Selangau Persi. Ya. Boleh merayu. Seorang pun dari Sarawak tidak ada. Tidak. 4 minit. 4 minit saja. Saya dah maklum tadi untuk mencelah, tapi sekarang saya telah nak memberikan kepada yang berhormat menteri untuk menjawab. Terima kasih.